Ini saya Ipay Subandi. Saya sebagai show director untuk acara Grand Final Gentleman of Indonesia, di mana nanti akan berlangsung besok malam pukul 19.00 sampai 21.00. Dan nanti yang akan mungkin mengarahkan dan memandu segala sesuatu yang berhubungan dengan Grand Final, mulai dari opening number sampai nanti announcement winner ya. Jadi kita besok akan mulai pukul 19 ya Kak Elia? Oke, pukul 19. Dimana di malam Grand Final tersebut itu ada formal competition, kemudian untuk finalis yang mungkin memenuhi kriteria apa yang dimau oleh juri, itu nilai plusnya ya, nilai tambahnya, karena nilai yang paling besarnya itu tetap di hari pertama hari ini sampai nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan nanti ketika ada sudah terpilih 6 besar atau 5 besar dari keseluruh finalisnya, itu akan ada Q&A. Nah, setelah Q&A itu mungkin akan pengumuman special award sama langsung announcement winner ya Kak Eli. Oke. Jadi nanti mungkin saya sendiri sama Kak Eli akan langsung terjun untuk melakukan gladiresik di lokasinya langsung. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Perkenalkan, nama saya Ganis. Ya, ini yang sebenarnya ya, dari HPI Himpunan Perwisata Indonesia yang saat ini menemani Akang ya, katanya satu orang nih ya, keliling kota Bandung. Naik apa ini? Bandros. Ya, saya gak sendirian tuh, ditemani oleh Kak Arijal. Siapa dulu dong Arijalnya? Halo. Gak ada Arijal, kita gak bisa jalan-jalan. Dan tentunya ini provinsi yang paling jauh ya, Sulawesi. Sulawesi ada, yang paling dekat? Jawa Barat. Tuan rumah. Orang Bandung bisa bahasa Sunda? Biasa. Pituin, aslinya. Pituin, asli itu Pituin. Oke, okay, welcome, selamat datang. Terima kasih panitia dan gentleman. Mau tahu dari sejarah Bandung? Let's get rock and roll ya. Yang kita tadi tempat kita hotel. Nih Arija ada maksud nih. Ya. Jadi dari sini ke Jakarta berapa kilo? Ke Jawa berapa kilo? Dari sini dihitungnya. This is the milestone, 1 kilometer. Karena dulu gubernur kita yang dia Belanda ke 33 ya, Bendos yang membangun jalan Anyer, Banten sampai Panarukan, Jawa Timur. Dari situ baru ke Garut, Cibatu, naik kereta api. Makanya karena ini memperamukan jalur Cibatu Garut. Di sini. Berapa kali dari itu jadi BEM Bandung, ya, Electric and Gas Service. Ya, karena jadi sikap bakarnya. Nah ini sebelah kanan ini ya, perdagangan se-Indonesia pertama kali tanpa Belandanya itu. Nah kalau yang ini yang sekarang jadi Menara BRI dulu, tempat ini pernah jadi restoran agama, pernah jadi pandrian, pernah jadi belum ditutup, pindah ke Jakarta. Di Jakarta ada namanya Baltik dan Ragusa, pernah dengar? Pernah dengar? Enak ya yang di Bang itu ya, masih 15.000 mas sepertinya, 2 sekup ya lebih ya sekarang. Sebelum itu buka ini dulu, di sini tutup. Nah ini es krim tertua keduanya. Ya ini juga Endol Surendol, tak kenal-kenal. Aduh Gusti, enggak bisa. Ancaman guysnya, toko es krimnya tertua kedua, toko rotinya tertua. Ya, toko roti dan kue.
Maisa itu sumber hidangan namanya Katsunokos. Antar gasnya ya. Nih, ada baca GGN, Gedung Gas Negara. Ini di Surabaya tahun 1888. Ini di dunia hanya ada 3, di kedua negara tersebut sudah tidak ada, tinggal satunya, satu-satunya di dunia tinggal di Bandung. Kita bisa tepuk tangan dulu dong. Bangga gimana saya itu namanya itu pahlawan pemuda mahasiswa aktif yang bertahan berusaha. Karena Belanda tadi saya bilang belum merdeka 45, 49 mereka masih di sini ingin menjajah lagi. Ya makanya datang dengan sekutu Karewas itu berfisik di Bristol. Tolong ya nanti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyo Lino, perwakilan Department of Indonesia dari Jawa Barat 1. Saya sekarang mau fokus dan menggunakan bias rancangan Karimuan. Halo, I am Robby, the finalist gentleman of Indonesia Bali 2020, akan melakukan photoshoot menggunakan formal wear dengan rancangan jas dari Sweet Up Bali. Thank you untuk sponsornya. Halo, perkenalkan nama saya Dewa Seno, perwakilan DKI Jakarta 1. Sebentar lagi saya akan melakukan photoshoot. Terima kasih. Halo, saya Aldi Rivaldi. Saya perwakilan dari Gentleman of Indonesia Jawa Tengah. Saat ini saya mau mengadakan sesi photoshoot. Saya mengadakan setelan jas dari MJ Batiku Cirebon. Terima kasih MJ Batiku. Halo. Nama saya Yusuf Adiasa dari perwakilan Jawa Timur. Kali ini saya akan melakukan photoshoot dengan menggunakan formal wear. Kalau pakai celana jeans, semua yang dimasukin yang pakai. Halo, saya Patri Dwijaya, Gentleman of Indonesia Sulawesi Barat 2020. Kali ini saya akan melakukan sesi photoshoot menggunakan formal wear dari Rakyat Thailand. Terima kasih Rakyat Thailand. Hi, I'm Delvian, represent DKI Jakarta 2 in Gentleman of Indonesia 2020. I will taking photoshoot for formal wear in Grand Finger Hotel Bandung. Thank you. Halo, saya Bruce Tanjung, Gentleman of Indonesia Sulawesi Selatan 2020. Kali ini saya akan melakukan photoshoot dengan melakukan formal wear dari Rakyat Thailand. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randy Rozan, saya perwakilan dari Jawa Barat 3. Sekarang saya sedang melakukan photoshoot formal wear. Terima kasih. Halo, saya Rahmat Iwan Fauzi, Gentleman of Indonesia Banten 2020. Saat ini saya akan melakukan photoshoot menggunakan formal wear. Terima kasih. Halo, saya Muhammad Hendrik Effendi, Gentleman of Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini saya akan mengikuti photoshoot menggunakan formal wear menggunakan rancangan Jason Kendra. Terima kasih. Oke, tahan. Satu, cakep nih. Dua. Yes. Belum, wait. Challenge Gentleman of Indonesia 2020 dan kita sudah mempunyai 3 finalis yang tergabung dalam grup 1. Kita perkenalan yang pertama Jawa Tengah. Halo, saya Aldi, saya Gentleman of Indonesia Jawa Tengah 2020. Halo, saya Yusuf,
Gentleman of Indonesia Jawa Timur 2020. Halo, saya Dewa Seno, Gentleman of Indonesia DKI Jakarta 1 2020. Baik, gentlemen. Kalian akan diberikan sebuah pernyataan dan silakan Anda memberikan jawaban kalian dalam 30 detik. Anda adalah seorang gentleman berusia 20 tahun dan Anda harus memilih salah satu pilihan. Pilihan yang pertama adalah Anda akan menikah dengan seorang janda berusia 18 tahun, atau pilihan yang kedua adalah menikah dengan seorang wanita single berumur 30 tahun. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Saya mulai dengan Jawa Tengah. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan memilih menikah dengan janda yang usia lebih dari 30 tahun, karena mungkin janda tersebut membutuhkan seorang suami buat keluarganya sendiri untuk menafkahi keluarga dan juga anak. Terima kasih. Baik, kita beralih ke Jawa Timur. Terima kasih. Saya memilih janda 18 tahun karena kan kita tidak tahu, mungkin ada peristiwa besar kita sebagai lawan jenis, sebagai lawan jenis ya, bisa mengisi ruang untuk masa. Baik, kita beralih ke DKI Jakarta. Terima kasih. Saya memilih wanita single. Karena kenapa? Kalau wanita yang sudah janda, berarti itu udah gagal menjalani pernikahannya. Terima kasih. Baik, demikianlah Head to Heart Challenge Group 1 Gentleman of Indonesia 2020. Selamat sore. Yeay. Welcome to Head to Heart Challenge Gentleman of Indonesia 2020 Group 2. Dan kita berkenalan dengan finalis yang tergabung dalam grup 2. Kita mulai dari Jawa Barat 1. Halo, saya Kaiman Nino, Gentleman of Indonesia Jawa Barat 1. Om Swastiastu, I am Robby, the finalist Gentleman of Indonesia Bali 2020. Halo, saya Patri Dwijaya, Gentleman of Indonesia Sulawesi Barat 2020. Baik, gentlemen, saya akan memberikan sebuah pernyataan dan silakan Anda menjawab pernyataan tersebut untuk memilih dalam waktu 30 detik. Pernyataannya adalah, Anda seorang calon mahasiswa yang ingin sekali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi kalian. Di kemudian hari, Anda mendapatkan tawaran untuk dibiayai full mendapatkan beasiswa tersebut. Tapi selama bersamaan, ada seorang calon mahasiswa juga yang sangat membutuhkan untuk mendapatkan beasiswa tersebut karena dia berasal dari keluarga yang sangat tidak mampu. Silakan Anda memilih, apakah Anda akan tetap memilih beasiswa tersebut atau justru memberikan kepada teman Anda yang sangat membutuhkan beasiswa tersebut. Kita mulai yang pertama dari Jawa Barat. Baik, terima kasih. Saya akan memilih memberikan beasiswa kepada orang yang lebih membutuhkan karena saya pribadi akan bekerja keras untuk kuliah saya ke depan. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Bali. I will choose the first option. Why? Because itu saatnya waktu saya untuk show, untuk menunjukkan bahwa saya waktu untuk menunjukkan saya mendapatkan beasiswa dengan prestasi saya. Dan untuk orang lain, karena masih ada kesempatan untuk saya dulu, saya akan memprioritaskan saya dulu dibandingkan orang lain, karena saya waktu itu juga saya tidak pernah tahu orang tua kapan meninggal, dan saat itu juga saya akan membahagiakan orang tua melalui prestasi saya. Terima kasih. Baik, Sulawesi Barat. Terima kasih. Kalau menurut saya akan mengambil beasiswa tersebut. Karena bagaimanapun juga, beasiswa tersebut menjadi hak milik saya dan diberikan kepada saya secara pribadi. Dan saya akan menggunakan beasiswa tersebut sebaik mungkin, sehingga mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat mengerjakan dan mensekolahkan orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Baik, demikianlah Head to Heart Challenge Group 2 Gentleman of Indonesia 2020. Yeay! Selamat datang, welcome to Gentleman of Indonesia Head to Heart Challenge Group 3. Saat ini kita sudah mempunyai 3 finalis dan kita langsung berkenalan. Yang pertama, Banten. Halo, saya Rahmat Dewan Fauzi, Gentleman of Indonesia Banten 2020. Selanjutnya, DKI Jakarta 2. Halo, saya Jovian Tribandoro, Gentleman of Indonesia DKI Jakarta 2 2020. Selanjutnya, DI Yogyakarta. Halo, saya Muhammad Hendrik Effendi, Gentleman of Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta 2020. Baik, teman-teman, pilihannya adalah kita masih dalam pandemi COVID-19 dan Anda adalah seorang presiden kayangan. Namun, Anda mempunyai penyakit bawaan yang bertentangan dengan vaksin COVID-19. Seorang presiden dituntut untuk menjadi yang pertama untuk divaksin. Pilihannya adalah apakah Anda menerima untuk divaksin pertama kali atau
tidak menerima vaksin tersebut. Kita mulai dari Banten. Saya memilih untuk tidak memvaksin karena harus ada pertimbangan dari tim terkait. Karena harus ada pertimbangan dari tim dokter maupun tim kesehatan lainnya. Terima kasih. Baik, kita beralih ke DKI Jakarta. Saya akan memilih untuk divaksin karena menjadi seorang presiden merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai role model dan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, kita beralih ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya memilih divaksin karena sebagai seorang pemimpin kita harus bertanggung jawab dan menjadi pemimpin yang baik dan menjadi contoh untuk rakyatnya. Terima kasih. Baik, demikianlah Head to Heart Challenge Gentleman of Indonesia 2020 Grup 3. Terima kasih. Welcome to Head to Heart Challenge Gentleman of Indonesia 2020 yang tergabung dalam Grup 4. Baik, kita berkenalan dengan 3 finalis yang tergabung dalam Grup 4. Yang pertama dari Jawa Barat 3. Halo, saya Randy Rozan, Gentleman of Indonesia Jawa Barat 3. Selanjutnya DKI Jakarta 3. Halo, saya Arif Faisal, Gentleman of Indonesia DKI Jakarta 3. Selanjutnya dari Sulawesi Selatan. Halo, saya Fauzi Tanjung, Gentleman of Indonesia Sulawesi Selatan. Baik gentlemen, kalian adalah penentu kebijakan dalam sebuah negara. Dan kebijakan tersebut memberikan kepada kalian 2 pilihan. Pilihan yang pertama, kebijakan yang Anda ambil akan memberikan dampak yang memberikan kerugian bagi banyak orang, namun untuk kedepannya memberikan manfaat bagi banyak orang. Pilihan yang kedua adalah tidak ada manfaat sama sekali, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Silakan Anda memilih, apakah Anda memilih pilihan yang pertama atau kedua. Kita mulai dari Jawa Barat. Untuk personal saya memilih yang pertama, karena memang kita itu membutuhkan sebuah pengorbanan ya pada awalnya, yang pada akhirnya bakal menjadi sebuah kesuksesan untuk negara. Baik, selanjutnya DKI Jakarta juga. Untuk saya lebih memilih jawaban yang pertama. Kenapa? Karena sama seperti Randy, kita lebih baik kita bersusah terlebih dahulu baru berserah sana kemudian. Selanjutnya Sulawesi Selatan. Baik, kalau saya memilih nomor satu, karena kalau misalkan gagal mungkin itu adalah bagian dari prosesnya. Jadi menjadi sukses harus gagal dulu. Demikianlah Head to Heart Challenge Grup 4 Gentleman of Indonesia 2020. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Dewa Seno, perwakilan DKI Jakarta 1 Gentleman of Indonesia 2020. Kali ini saya akan menggunakan pakaian adat tradisional. Terima kasih. Halo, saya Aldi, saya Gentleman of Indonesia Jawa Tengah 2020. Saya akan melakukan photoshoot menggunakan pakaian adat rancangan dari MJ Batik. Terima kasih. Halo, saya Yusuf, Gentleman of Indonesia Jawa Timur 2020. Kali ini saya akan melakukan photoshoot dengan menggunakan traditional costume rancangan dari Cohen Disaster. Terima kasih. Sampurasun, perkenalkan nama saya Karino, Gentleman of Indonesia Jawa Barat 1. Kali ini saya akan photoshoot menggunakan traditional costume rancangan dari Karidwan Kamal Gipari. Atur nuhun Karidwan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patri Dwijaya, Gentleman of Indonesia Sulawesi Barat 2020. Kali ini saya akan photoshoot menggunakan traditional costume dari Ferry Bridal and Salon. Terima kasih Ferry Bridal and Salon. Om Swastiastu, saya Robi, Gentleman of Indonesia Bali 2020 akan melakukan photoshoot menggunakan Balinese costume dari Today Wedding. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Alvin, perwakilan DKI Jakarta 3. Saat ini saya akan melakukan photoshoot menggunakan baju adat DKI Jakarta 3. Sampurasun. Saya Randy Rozan, perwakilan Jawa Barat 3. Sekarang akan melaksanakan photoshoot menggunakan baju adat yang berasal dari Renis Makeup. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Hey. Beli ikan di Uya-Uya. Ikan asin, itu rasanya. Assalamualaikum semuanya.
Halo, saya Rahmat Iwan Fauzi, Gentleman of Indonesia Banten 2020. Saat ini saya sedang melakukan photoshoot traditional costume by Acin Collection dan Muhammad Sarjaya. Terima kasih. Halo, saya Fauzi Tanjung, Gentleman of Indonesia Sulawesi Selatan. Kali ini saya melakukan photoshoot dengan menggunakan traditional costume dari Ferry Anwar. Terima kasih. Halo, tepangkeun nami kula Muhammad Hendrik Effendi, Gentleman of Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2020. Saat ini akan melakukan photoshoot dengan menggunakan rancangan tradisional.